Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tipoka sekalian. Selamat malam. Apa khabar? Semoga baik-baik belaka. Semoga pada malam ni kita dapat menyerikan lagi malam kita dengan kisah seramnya seterusnya. Pada yang baru join macam biasalah, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Pada yang dah lama join, thank you so much. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Korang ni memang terbaik lagi. Saya tak dapat hidup tanpa korang. Ayat-ayat klise kan, ambil hati biasalah. Ha. So, thank you lah sebab sudi tengok cerita saya ni, sudi nak tengok muka saya, nak dengar suara saya ni. Pada yang tengah bekerja shift malam, hati-hati bekerja, tengok bawah meja takut ada juon. So, cerita pada malam ni macam biasa kita ada sebuah kisah seram, tapi kisah seram pada hari ni macam agak pelik sikit. Dia bukan pelik lah, dia macam agak thriller sikit. Sebab apa? Sebab cerita ni diperkatakan heavy juga sebenarnya. Aku nak mencerita ni bermain dengan orang ni kan, dengan saka ni, dengan sihir ni. Tapi takpelah, demi korang kita akan meneruskan cerita seram pada malam ini. Dan diharapnya korang sukalah. Kalau suka bagi tahu kawan, kalau tak suka senyap-senyap je, simpan dalam hati. Jadi tak nak buang masa, tang cakap lebih-lebih kan orang marah. Dah buat video seram, kenalah bercakap. Ada tak orang buat video seram pakai hand language? Sign language, maafkan saya. Kau bayangkan buat video seram pakai sign language, sunyi je. Kau nak aku macam tu? Tak bercakap marah pula. Dah bercakap suruh senyap, suruh laju-laju. Sabarlah. Kita kena intro panjang, bukan apa. Bila intro panjang, video tu nampak panjang. Kau faham tak? Bila intro je dah 5 minit, video yang asalnya 15 minit dapat tengok jadi 20 minit. Itu taktik. Kau sebagai seorang content creator, kau kena belajar untuk memanjangkan video. Orang cakap untuk buang masa. Gurau-gurau, geng. Gurau. Alah, gurau sikit tak boleh. Serius sangat hidupnya. Kerja apa ni? Polis? Ha? Garang-garang sangat ni. Okay, tak apa. Kita mulakan cerita seram pada malam ni, ya. Cerita seram pada malam ni datang daripada Fidaus. Fidaus cakap dia ada kawan. Kawan dia ni ada sebuah kisah seram. Kawan Fidaus ni, dia bekerja sebagai menguruskan orang-orang asing untuk bekerja di Malaysia. Contoh dia, ada pendatang asing daripada negara mana-mana lah nak bekerja dekat Malaysia, dia yang akan uruskan. Okey, awak nak bibik, okey, kejap saya cari. Tak, nah, pergi ambil bibik. Awak nak buruh kerja binaan, kejap. Dia kiin-kiin, okey, dapat orang, nah, hantar dekat dia. So, itu adalah kerja dia, pengurus orang asing. Maksudnya, dia lah yang settlekan permit, dia lah yang settlekan bayaran, yang settlekan gaji, semua tugas dia. Agent lah, senang cakap. Nama kawan dia ni Faizal. Faizal ni pula, dia jenis yang memilih tau dalam pemilihan orang-orang asing ni. Apa-apa kerja, kalau orang nak apply sebagai dia jadi ejen, ada syarat. Syarat yang pertama, kena orang Indonesia sahaja. Syarat yang kedua, paling penting, kena orang Islam. Dan syarat yang ketiga, mestilah berketurunan Kerinci. Kau tahu tak Kerinci ni apa? Kerinci ni bukan yang dekat Selangor tu, bukan? Kerinci Selangor ke? Tak tahulah, tapi bukan sana, bukan. Kerinci ni macam nama satu kaum lah. Kalau dekat Malaysia ni, kita terkenal dengan apa? Dengan Melayu, Cina, India. Lepas tu kita ada kaum Iban, kaum Kadazan, kaum Rungus, kaum Brunei. Kita ada ramai. Sama juga Indonesia pun ada ramai kaum. Dan salah satunya adalah kaum Kerinci, geng. Kenapa Faizal ni nak pilih pekerja kena daripada kaum Kerinci? Sebab Faizal ni dia ada salah silah keturunan daripada kaum Kerinci tu. So dia nak ambil keturunan dia je lah, supaya senang orang cakap nak handle, nak berborak tu senang, dah faham. Cerita seram ni diperkatakan berlaku pada tahun 2010. Dan kes yang terjadi ni menyebabkan Faizal ni trauma sampai ke hari ni. Sebelum saya mulakan perceritaan ni, jom kita intro dulu. Ada dua orang kakak ni tau. Kakak daripada Indonesia lah, yang kaum Kerinci tadi. Seorang nama Kak Daro, seorang nama Kak Nano. Diorang ni merupakan pekerja baru, yang baru je nak mula bekerja. Kak Daro ni berasal daripada Medan, Kak Nano pula berasal daripada Sumatera. Kedua-dua orang ni pakai tudung litup, sama macam pekerja lain, sama macam orang Islam lain. Waktu ni Kak Daro dengan Kak Nano ni kena marah dengan Faizal tadi sebab buat hal.
Nak tahu buat apa? Kau bayangkan, seorang bekerja tak cukup satu bulan dan nak berhenti, tak tahan. Masalahnya nak berhenti tak apa, tapi dia boleh pula minta payment, payment sebulan. Dia cakap apa? Eh, tapi saya dah kerja, kenalah bagi bayaran sebulan. Dia kerja tak sampai sebulan, dia minta payment sebulan. Syarat company tu, kau kena cukup sebulan baru boleh kau dapat payment. Tapi ni tidak, dia marah-marah. Tu yang Faizal ni marah balik. Lagi seorang ni pula kena tangkap sebab kes mencuri. Faizal ni memang marah betul lah dengan kedua orang kakak tu. Faizal ni cakap lah, dia beritahu kakak-kakak tu kan, dia cakap, saya dah kata, polisi syarikat ni kerja harus cukup sebulan baru saya bayar penuh. Kalau kerja sampai 15 hari bulan je, saya bayar separuh, tak bolehlah minta bayaran penuh. Kakak faham tak? Waktu tu dia tengok Kak Nano. Kak Nano lah yang cerita tu. Yang cakap kau kerja 15 hari nak kerja nak gaji sebulan. Kak Nano. Lepas tu dia pandang Kak Daro tadi. Kak Daro. Kak Daro pun sama. Saya takkan bayar gaji akak satu sen pun. Kakak ingat saya tak tahu ke akak buat apa? Majikan akak bagi tahu saya tau. Kenapa kakak mencuri? Ini dah lah menjejaskan nama company saya. Tak ada gaji. Garang betul Faizal waktu tu. Dan Faizal time tu memang ada bukti tau, bukti CCTV yang cakap Kak Daro ni mencuri RM500 daripada majikan dia. Mana tak baran, geng. Lepas tu dilepaskan Kak Nana, Kak Daro ni pergi. Alah, tak kau dah nak buat apa. Lepas je dorang ni pergi, pembantu Cik Faizal datang masuk bilik. Macam drama TV3 kan. Tapi tidak, ini betul-betul jadi. Pembantu dia masuk bilik, pembantu dia cakap, bos, sepatutnya bos, bos jangan cari pasal dengan dorang ni. Jangan marah-marah sangat dorang ni. Cik Faizal ni macam pandang lah, kenapa pula? Dah dorang buat salah, kenalah tanggung, kenalah terima. Pembantu dia beritahu tadi, bos, dorang ni bos, bukan Islam pun. Jangan ingat dorang ni pakai tudung, dorang Islam. Dorang ni pula, saya tengok dalam biodata dia sebelum datang, ada salah silah keturunan tak baik bos. Macam pengamal-pengamal ilmu yang tak baik. Waktu ni, Faizal ni terpandang Kak Daro tadi. Kak Daro berjalan melintasi ofis, dia tengok je Faizal tu. Dia senyum. Waktu tu Faizal dah berdiri bulu rumah. Dia dah rasa macam takut. Pembantu dia tadi tambah lagi, bos, bos tahu tak? Ramai orang cakap Kak Daro tu ada pendamping bos. Dia ada ilmu hitam. Kalau bos cari pasal dengan Kak Daro, hati-hati. Takut bahaya bos. Takut dia pakai saka dia untuk buatkan bos. Waktu ni Faizal dah berpeluh tau. Member dah risau sebab takut dia apa-apakan. Waktu ni Faizal baru sampai rumah. Dia keluar kereta, pum, tutup pintu. Buka pintu rumah, dia masuk dalam rumah. Daripada pintu tu nampak arah dapur. Nampak isteri dia tengah masak. Tapi yang pelik ni, isteri ni masak sambil senyum. Faizal fikir dalam hati, ada berita happy lah kot. Tak apalah, Faizal tak nak kacau. Dia tak tegur isteri dia. So Faizal pun teruslah berjalan ke ruang tamu. Dia duduk dekat sofa. Dia cuba nak lelakkan mata. Sofa yang Faizal duduk ni menghadap ke dapur tau. Contoh ni sofa, ni dapur. Tiba-tiba waktu Faizal tengah lelapkan mata tu, dengar satu suara, abang, bila balik? Waktu ni Faizal macam pelik. Tu bunyi suara isteri aku tu. Tapi asal bunyi ni macam daripada dekat tangga. Faizal buka mata, tengok isteri dia ada dekat tangga, pakai telekung macam baru lepas solat. Dia pandang arah dapur. Waktu ni jantung dia berdebar. Dia nampak dapur kemas. Tak nampak pun macam ada orang tengah memasak. Tak nampak pun ada periuk atas dapur. Kosong. Time tu isteri Faizal yang berada dekat tangga melihat ke arah pintu yang berada di belakang Faizal. Pintu tersebut terbuka dengan sendirinya. Dan waktu itu isteri dia tergamang, mata terbuntang luas, sebab dia dapat melihat yang berada di pintu rumah Faizal tu seperti ada makhluk putih sedang memeluk bayi dan cuba untuk melangkah masuk ke dalam rumah. Setiba dengan itu, isteri Faizal ni terus pingsan jatuh tangga. Faizal cemas waktu ni. Dia dukung isteri dia bawa masuk kereta, terus pergi klinik. Bila isteri dia sedar, isteri dia nangis-nangis terkejut. Bang, takut bang, takut bang. Waktu tu Faizal dengan doktor tanyalah, kenapa puan, puan nampak apa, apa jadi? Isteri dia cerita apa yang dia nampak. Perempuan pikul anak masuk ikut pintu. Faizal pun rasa macam tak sedap hati. Dia cakap,
Sayang, malam ni balik kampung je saya hantar. At least ada orang tolong tengok kan. Sebab kalau saya duduk kat rumah, saya risau saya tak okey. Sebab Faisal dapat rasakan ada benda tak baik akan jadi. Nasib baik, daripada rumah ke kampung tak jauh, lebih kurang dalam 30 minit je. So Faizal pun hantarlah isteri dia balik ke kampung. Settle hantar bini ke kampung, Faizal pun nak pulang semula ke rumahnya. Waktu on the way pulang ke rumah tu, Faizal teringat yang isteri dia nampak perempuan pikul anak depan pintu menuju masuk ke dalam rumah. So time ni Faizal fikir, dia fikir, uish, kalau isteri aku nampak dia masuk dalam rumah, tentang makhluk tu masih ada dalam rumah. So dalam perjalanan nak balik tu, Faizal decide nak call kawan dia. Kawan dia nama Isa. Isa ni memang seorang yang pandai berubat lah, memang power rukiah. So kalau ada problem berkaitan makhluk halus ke, memang Faizal ni akan cari Isa. Faizal pun call Isa. Turut-turut. Assalamualaikum. Isa, boleh tak kalau kau datang rumah aku cepat? Aku nak minta tolong kau lah malam ni juga. Aku rasa macam ada benda tak kena lah, macam tak sedap badan. Waalaikumsalam. Faizal, jap. Aku settlekan solat isyak dulu, nanti aku datang rumah kau. Sampai je dekat rumah, bayang-bayang Isa tak nampak. Maksudnya Isa belum sampai lah. Faizal terus parking kereta, dia keluar, dia masuk dalam rumah. Waktu ni hati dia berdebar tau. Dia takut kalau dia buka pintu nampak benda yang Isa dia nampak. Tapi bila Faizal buka pintu, kosong, tak ada apa-apa. Alhamdulillah. Faizal pun duduk atas sofa, dia mula baring. Waktu Faizal baring tu, dia menghadap ke arah dapur. Memang nampak lah, memang jelas dapur tu. Keadaan sunyi sepi, hanya bunyi kipas je yang berpusing pada waktu tu. Waktu Faizal hampir melelapkan mata, Faizal terdengar sesuatu daripada arah dapur. Faizal terkejut, dia terduduk dekat sofa tu. Dan bila tengok ke arah dapur, Faizal melihat dekat dapur ada Kak Daru. Kak Daru tengah senyum memandang ke arah Faizal. Faizal terus Allahu Akbar. Dia terus bangun, dia melihat sekeliling, dia melihat dekat dapur tak ada orang. Kak Daru hilang. Waktu ni Faizal dah berpeluh. Rumah yang Faizal duduk tu tiba-tiba terasa panas. Tekak Faizal terasa kering aman-aman. Dia pun pergi berjalan menuju ke peti ais. Dia buka pintu, dia nak minum air. Waktu dia buka pintu peti ais tu, tiba-tiba bunyi smek. Waktu ni bulu roma Faizal meremang. Kerusi meja makan yang betul-betul berada di belakang Faizal tu seolah-olah telah pun ditarik. Faizal terus paling ke belakang. Dah waktu ni dia melihat Kak Daru tersenyum, menampakkan kedua-dua belah matanya yang merah menyala, duduk di atas kerusi betul-betul belakang Faizal. Faizal terkejut, terus berlari ke tingkat atas, pergi cari bilik dia. Dah jumpa bilik, dia hempas pintu bilik, terus terjun atas katil sambil meracau, Pergi, aku tak kacau kau, pergi, kau jangan kacau aku. Dia meronta seakan macam dia dapat rasakan yang ada benda sedang kejar dia. Tiba-tiba tubuh Faizal ni dicakap terasa kejang, tak boleh bergerak. Dan dia terdengar pintu rumah waktu tu diketuk dengan kuat. Suara Isa jerit dari bawah, Faizal, buka pintu. Berkali-kali pintu ditendang. Waktu ni Faizal tak dapat gerakkan badan. Badan dia terasa lemah. Dia terasa diri dia kena tindih dengan sesuatu yang teramat berat. Dia hanya mampu menjerit, Isa, tolong aku, Isa. Waktu tu terdengar bunyi pintu bilik Faizal disepak sampai terbuka. Isa istighfar panjang, geng. Astaghfirullahalazim. Waktu tu Isa cakap dia nampak Faizal ni seakan macam ditindih oleh seorang perempuan. Tapi perempuan ni besar. Time tu Isa tahu yang itu adalah saka yang menyerupai Kak Daru cuba untuk lemaskan Faizal. Faizal cakap yang waktu tu dia dah tak boleh nak bernafas dah. Memang dah hujung-hujung nyawa dah. Isa pun mula dengan ayat Bismillah 5. Dia ambil kain serban yang atas bahu, dibaca Bismillah 5. Dan sewaktu itu Isa melibas kain serban atas makhluk tersebut. Dan secara tiba-tiba saka Kak Daru tadi ibarat macam melompat menuju ke sudut bilik. Dan secara tiba-tiba juga badan Faizal ni dapat dikawal. Isa pandang ke arah saka tersebut. Isa tanya, kenapa kau kacau dia? Mata saka tersebut membulat, pandang ke arah Faizal. Lidah dia terjelir-jelir. Faizal pandang je Isa
dipandang rupa saka yang menakutkan tu. Tiba-tiba, satu suara garau, suara Kak Daru. Tapi suara seakan sangat-sangat marah. Kak Daru cakap, "Dia tak suka tuan aku. Dia patut dapat pengajaran." Isa tanya, "Kau siapa?" "Kau bukan Tuhan. Hanya Allah je yang layak bagi hukum. Pergi kau dari sini." Saka tu cakap, "Aku tak nak. Aku tak nak selagi dia ni tak mampus." Dipandang Kak Rafaizan, Saka Kak Daru ni cuba untuk menyerang pula Isa tau. Dia cuba nak tindih pula Isa. Tapi apa engkau? Engkau jangan main-main. Si Isa ni budak silat, geng. Waktu Saka tu menepa, Isa buka silat dia, ditepis, dipukul, ditenyak. Jatuh Saka tu ke bawah, ke lantai. Cerita macam kelakar ya, tapi benar-benar terjadi, geng. Waktu Saka tu dah ada atas lantai, Isa terus sambung bacaan ayat kursi, ayat Al-Baqarah. Waktu tu terdengar jelas bunyi jeritan Kak Daru yang amat kesakitan. Waktu Kak Daru menjerit tu, Isa keluarkan satu botol kecil. Dia seakan macam menarik daripada tudung Kak Daru, bahkan kepala dia tarik sampai ke hujung ibu jari Kak Daru. Waktu tu bau yang tersangatlah busuk, bau hangit yang kuat, bau hancing memenuhi bilik tersebut. Waktu dah tarik daripada ibu jari tu, terus Isa tutup botol tersebut. Rupanya Saka Kak Daru ni rasuk tuan dia sendiri sebab nak balas dendam. Sebab itulah dia dapat tunjukkan secara fizikal rupa dia macam mana, sebab dia merasuk orang lain. Kak Daru tak sedarkan diri, terbaring atas lantai. Waktu ni Isa kembali dekat Faizal, dia cakap, "Zal, kau okey tak? Ini buat macam mana ni pekerja kau yang buat ni, Zal? Nasib baik tak kacau isteri kau. Takpelah, kita uruskan dia. Kita panggil ambulan, dan dah settle, company akan uruskan, hantar balik Kak Daru tinggalkan Malaysia." Dan memang betul, dan Faizal cakap, sejak daripada hari tu dia tak pernah nampak Kak Daru. Dan sejak pada hari itu, pelbagai jenis gangguan yang Faizal terima dekat rumah dia. Kadang-kadang makanan yang dimasak cepat basi, kadang-kadang dia nampak kelibat orang tapi tak tahu siapa. Dan sehingga kini benda tersebut berlaku. So mungkinlah ada antara korang yang cakap, "Hui, biar betul ada macam ni. Ini macam dah cerita musyrik." Musyrik pula, munafik. Biar betul, mengarutlah cerita ni. Geng, Aku pernah ada dalam situasi ni. Aku pernah nampak orang ada saka. Dia berubah menjadi makhluk yang tak semengah. Berubah jadi muka. Contoh, dululah na'uzubillah min zalik, kita orang pernah pergi merawat orang yang ada saka harimau. Waktu ni orang tu dah nak meninggal dah, tapi saka dia tak nak tinggalkan dia. Dan kau bayangkan, di saat-saat akhir, orang tu berubah jadi rimau. Bukan berubah jadi rimau yang betul tak, muka dia yang tua tu berubah jadi berbelang, kuku dia jadi tajam, mata dia jadi merah secara tiba-tiba. Benda ni walaupun bagi setengah orang cakap tak logik lah, tak mungkin lah kita dapat tengok jin, tapi benda ni kalau kau ikuti perubatan-perubatan Islam, kau akan nampak. Orang cakap bila berkaitan benda-benda gaib ni, selagi tak kena dengan diri, lagi tu dia akan takkan percaya, betul tak? Kalau aku cerita kisah seram ni, kebanyakan yang akan cakap, "Alah, bohong je mamat ni." Boleh cakap sebab tak kena. Kalau dah kena, barulah cerita kau akan jadi story puaka. So thank you so much. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa notification button. Kita jumpa di hari yang akan datang. Terima kasih, geng, sebab Mahayati 30 hari 30 story puaka. Assalamualaikum.